masyarakat terkait kunjungan ke mall maupun kuliner, karena selama masa pandemi mungkin ada harapan ingin ke mall lagi. Nah, ini momennya kita kerjasama dengan manajemen Depak Mall bikin acara seperti ini dan mengedukasi literasi serta inklusi keuangan untuk transaksi digital platform. Jadi semua tenan-tenan kita kasih alat transaksi pembayaran seperti QRIS, edisi merchant, Wizi, e-money kita, sehingga khusus event ini memang tidak ada transaksi tunai. Semua cashless ini sejalan juga dengan program pemerintah, BI maupun OJK juga. Jadi total kurang lebih 30 yang ikut acara event ini ya, dan semua UMKM lokal ya. Jadi memang sebagian besar nasabah-nasabah UMKM kita, baik modal pembiayaan KUR maupun kredit kecil lainnya, sehingga harapannya ini baru awal ya, nantinya kita akan kembangkan lagi lebih besar kalau memang hasilnya bisa dibuktikan. Kita akan bikin acara lebih sering lagi, lebih besar lagi untuk mengakomodir teman-teman UMKM untuk bangkit lagi setelah masa pandemi ini. Mungkin tidak hanya kuliner saja, nanti bisa ke craft atau kearifan lokal lainnya. Untuk transaksi cashless-nya dari BRI sendiri ada apa aja? Untuk acara event BRI Food Craft Festival ini semua cashless. Jadi kita sediakan semua tenan ada QRIS, itu bisa menerima transaksi dari GoPay, OVO, Link Aja dan platform lainnya. Terus ada mesin edisi untuk mengakomodir kartu kredit, kartu debit baik BRI maupun bank lain. Dan e-money kita, Brizi, itu bisa dilakukan transaksi di sini. Dan kita pun nanti akan membuat gimmick juga untuk reward atau undian hadiah untuk para tenan-tenan agar semakin semangat lagi transaksinya. Gitu.